Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pengumuman, perhatian-perhatian, inilah hari pertama untuk melepaskan rompong Desa Legu, Kecamatan Satar Mese, Kampung Nangapang, RW 02, RT 04. Nah, hari ini saya diajak oleh ACKE, keluarga, para nelayan-nelayan luar biasa yang ada di Desa Legu untuk melakukan pelepasan salah satu metode untuk menghasilkan ikan yang begitu banyak. Alat ini namanya rompong. Nah, bagi Anda yang sudah pernah mendengar rompong, pasti sudah tidak asing lagi. Nah, hari ini nelayan Satar Mese, tepatnya nelayan Nangapang, mengajak saya untuk melihat langsung bagaimana proses pelepasan rompong di laut Satar Mese. Semoga ini bisa menjadi titik baik bagi kelangsungan hidup nelayan di Kampung Nangapang, Kecamatan Satar Mese. Dan semoga saja kegiatan ini dapat dipantau oleh pemerintah, dalam hal ini pihak terkait, sehingga bisa lebih meningkatkan kualitas rompong yang lebih baik. Saya Ramadan Sepo sebagai RT 04 Nangapang mendukung melepas rompong hari ini untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Perhatian apa yang diperlukan, yang mau diikat, ikat semua. Karena kita mau start sudah. Nah, guys, agar rompongnya mudah diperhatikan dari darat, diikat bendera pada tiang, kemudian ditambah dengan lampu, kalau orang sini bilang lampu saya ini. Apa hot ada di sini? Apa hot? Okey, ramus ya. Thank you.
sebelah timur. Lagi sebelah timur. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan huru-hara. Pelan-pelan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Ali Muhammad. Jadi ini awalnya dimulai dengan pelepasan jangkar dari rompong ke sini. Ini kedalaman berapa? 900 meter. Jadi dibutuhkan tali yang cukup panjang. Dan ini rompongnya atau pelampungnya. Kalau yang itu bukan ikan, itu manusia. Nah guys, rompong yang barusan turun sudah langsung dapat ikan di bawahnya. Ada ikan paus di bawahnya guys. Selesai sudah. Cara putar kita. Ini bahasa itu. Cara putar. Pale sini main. Ini kepala bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di mana saja berada. Kita sedang melakukan kegiatan pelepasan rompong di Laut Sawu di wilayah Legu, Desa Legu, Kecamatan Satarmisi, Kabupaten Manggarai. Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui pelepasan rompong ini butuh, yang pertama butuh biaya, kemudian dengan alat-alat perlengkapan lainnya termasuk daun kelapa, batu, kemudian tali dengan ukuran kedalaman laut di wilayah Laut Sawu ini sebanyak 25 roll. Jadi butuh biaya itu ya sekurang-kurangnya secara keseluruhan sekitar 5 atau 60 juta. Jadi ini kita sedang berada di tengah laut dengan bersama keluarga besar nelayan Nangapaang, Desa Legu, Kecamatan Satarmisi, Kabupaten Manggarai. Jadi terima kasih guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelepasan rompong ini kita dapat hidup sesuai dengan rencana kita. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mari sama-sama doa selamat atas keberhasilan melepaskan rompong ini bersama-sama dengan surat Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liqal karim majmi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Amin. Hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.